Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Anak perempuan pasangan pelakon sensasi Norman Hakim dan Abby Abadi iaitu Marissa Dania Hakim dikabarkan telah bernikah dengan Ahmad Aslam di Songla, Thailand pada 17 Disember tahun lalu. Sumber terdekat pasangan itu memaklumkan Aslam 25 dan Marissa melangsungkan pernikahan ketika isteri pertamanya iaitu Misha Maslan berada di Tanah Suci Mekah bagi mengerjakan umrah. Dedah sumber itu, Marissa yang mengajak Aslam untuk menghalalkan hubungan mereka selepas lelaki itu dan Misha kembali rujuk pada Oktober tahun lalu. Mereka bernikah pada 17 Disember ketika Misha berada di Mekah. Sehari selepas Misha pulang, Aslam ada bertemu dengannya. Aslam juga sudah memberitahu Misha dia dan Marissa mahu berkahwin. Marissa yang mengajak mereka berkahwin selepas Aslam rujuk semula dengan Misha pada Oktober tahun lalu, kata sumber itu. Dalam pada itu, sumber memberitahu berita pernikahan pasangan berkenaan juga sudah diketahui keluarga kedua-dua belah pihak. Malah katanya Norman dan Abby juga sudah bertemu dengan keluarga Aslam bagi membincangkan isu perkahwinan itu. Tambah sumber itu, Norman dan Abby tidak bersetuju dengan pernikahan tersebut dan meminta Marissa dan Aslam berpisah. Ada perjumpaan keluarga selepas dapat tahu mereka bernikah di Thailand. Keluarga Marissa tidak bersetuju dengan pernikahan itu dan minta mereka berpisah. Bagaimanapun, Aslam dan Marissa tidak dapat terima cadangan itu dan enggan berpisah seperti diminta, katanya. Menurutnya lagi, pasangan itu juga masih belum mendaftarkan perkahwinan mereka secara sah di Malaysia. Sementara itu, sumber memberitahu hubungan Aslam dan istri pertamanya juga kembali retak selepas Marissa muncul dalam kehidupan mereka. Bagaimanapun, Aslam dan Misha masih bergelar suami istri yang sah. Misha dan Marissa kini bermadu, hubungan Aslam dengan istri pertama juga tidak seperti sebelum kehadiran orang ketiga, katanya. Kisah pernikahan Aslam dan Marissa menjadi bualan hangat selepas timbul dakwaan mereka sudah berkahwin tanpa pengetahuan istri pertama dan juga keluarga. Sehingga kini baik Marissa atau Aslam memilih mengunci mulut mengenai pelbagai dakwaan yang bertebaran tentang mereka.